Macam ikulah suasana TKP tepat di ruas jalan lintas timur desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, Selasa malam. Nampak ratusan warga berkumpul di perempatan jalan alternatif Jambi Muaro Bulian. Keberadaan warga Eko untuk melakukan penghadangan terhadap setiap armada pengangkut batu bara yang melintas di wilayah tersebut. Suasana di lokasi sempat memanas lantaran warga kesal terhadap ulah kendaraan yang kerap terlibat kecelakaan dan nelan korban jiwa. Aksi protes ratusan warga yang juga dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI Eko, di mana sebuah truk batubara bernomor polisi BH8224SF tanpa muatan dari arah Jambi menuju Muaro Bulian menabrak seorang warga bernama Mbah Senen yang kesehariannya petugas penjaga kontak infak masjid setempat tersebut. Akibat luka serius yang dialami korban kritis hingga dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi hingga akhirnya meninggal dunia pada Selasa malam. Pengemudi kendaraan yang diketahui bernama Sadam Hussein, warga Sorolangun, pasca kejadian langsung diamankan di Mapolsek setempat. Andil Antoni, Jambi TV.